Pepaya. Bahan pepaya mentah nih kita makan ini. Gimana rasanya? Wah, kita akan makan dengan daun pepaya. Kita campur dengan yang kemarin kita ambil. Sebelum kita makan, kita goreng dulu. Ada sedikit daging ayam, ayam kampung. Kita coba digoreng. Nanti kita bikin sambal. Oke, sahabat kampung, kita kali ini kita akan makan dengan sambal. Nih sambal. Sambal dadakan biasa di restoran Sunda itu seperti ini, sambal ya sedikit lauk. Ada juga apa nih, kayaknya pepes tahu nih, pepes tahu. Oke, nah jengkol goreng. Kita coba dengan ini pepaya. Bahan pepaya mentah nih kita makan ini. Gimana rasanya? Wah, kita akan makan dengan daun pepaya. Kita campur dengan yang kemarin kita ambil. Ini daun jambu mede, daun jambu dipa. Kita akan coba makan sama nasi. Aduh, ini ada mie ayai. Sambal. Oke, nah seperti ini. Ini pahitnya gedang itu, yang gedang itu tertutupi sama ini. Sama daun jambu dipa. Saya kalau makan ditemenin sama kucing. Ini juga bawan. Ini sambal dadakan. Ini kalau makannya orang-orang Sunda seperti ini. Jadi daun kedangnya itu mentah. Udah mentah apa? Awas sudah kucingnya tuh. Kalau dikasih. Awas amannya. Awas, amannya awas. Ini. Dah, turun.
Udah. Tunggu dulu. Ini mah gedang. Gedang. Awas, silahnya awas. Ini sama ibu tuh. Udah, dia udah dikasih. Ini daun gedang. Nggak suka dia demah. Ya. Sun dulu. Tun. Ini awas, ini awas. Nggak ada. Awas, ini situ. Tuh. Aduh. Nyala kalah kucing, pengen ikut makan, padahal sama sambal. Udah. Udah dikasih. Nah, udah deh ini. Papaya. Daun papaya mau udah deh. Oh iya. Awas ilangnya, awas. Kamu mau udah di mulut aja diambil. Licik. Awas sebenarnya. Gak ada makan apa deh. Tuh. Kau udah makan. Enak-enak.